ini servis Kimco Trend 2000 oleh Mas Bang Rahmat ini ya, mengganti kopling ganda. Kalau saya beli kopling ganda itu harganya ya sekitar 250.000 itu minimal 250 atau 200 berapa tadi itu ya, tapi belum tentu benar itu, takut akhirnya bisa diganti dengan spare part Suzuki Spin. Nah ya, kopling gandanya alhamdulillah kita harus benar-benar bisa, dan yang dagangnya juga tuh spare partnya itu bisa dengan baik ya melayaninya. Nah, nih katanya pas ini terjadi nih. Kita lihat ya nanti hasilnya. Nih. Jadi ini motor kesayangan tahun 2000. Ya. Jadi di servis oleh teknik apa sih namanya nih? Istilahnya ada tuh. Ya, yang nyervisnya itu mekanik ya, mekaniknya Bang Mas Rahmat, iya motor tuh ya. Nanti sekalian ganti oli. Ya, mudah-mudahan lancar. Jadi enggak ngeden lagi nih motor di tanjakan. Ya, udah jadi tuh ya. Tarikannya udah mantep. Ya. Jadi teman-teman kalau motor Kimco-nya yang tahun 2000 itu, yang tren 2000, yang 125, kalau kopling gandanya sudah aus, nah itu bisa kita ganti tuh, ya, dengan Suzuki Spin, ya, nah, kopling gandanya itu kita beli, nah, cuma 100.000 saya beli. Alhamdulillah kalau kita online itu sekitar 250 sampai 300 itu kita takut bener apa enggak ya. Gimana Mas Rahmat? Mantap. Bannya yang agak oleng ya, bannya itu pecah itu oleng yang agak ini, iya bannya aman. lihat aja bannya tuh rengat. Kalau ada yang bisa ngelem tuh, itu baru beli tuh baru setahun. Bisa nggak dilem? Masa beli baru 250.000 itu? Ya, cuma ya. Kurang nyaman, Mas. Ini memang kurang nyaman, ini bannya rengat begitu, tengah-tengahnya. Makanya saya nggak berani jauh-jauh. Ya. Nah, ini Mas Rahmatnya ya. Jadi kalau mau nyervis di Pondok Bambu itu di Jalan Abidin. Mas Rahmat. Ada tuh, ya. Nyervis. Nah itu bisa di kanibal yang memang nggak bisa kita cari barangnya. Ya sampai jumpa lagi.